Welcome back to my channel videos Kang Bay, si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Kang Bay, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Oke sobat Kang Bay, sehubungan masih ada saja ya, ternyata para pemain TikTok affiliates pemula ya yang masih kebingungan begitu ya. Kebingungan apa sih ya untuk menambahkan produk TikTok Shop di akun TikTok affiliates-nya ya tentunya. Dan langsung saja pada video kali ini Kang Bay membuatkan ya tutorial ya cara menambahkan produk TikTok Shop di akun TikTok affiliates ya. Oke, seperti biasa ya, bagi yang sudah memiliki akun TikTok affiliates-nya langsung saja dibuka akun TikTok-nya ya, masuk seperti ini ya. Di sini Kang Bay baru cuma ada 4 video ya, dan tentunya baru hanya ada 3 produk ya yang ditampilkan ya. Oke, diklik ya di logo keranjangnya ya di sini, jangan lupa. Kemudian di sini muncul ya produk-produk yang sudah ditambahkan sebelumnya. Dan kalau ingin menambahkan produk baru ya langsung saja diklik ya di TikTok Shop-nya nih, ada tombol masuk. Ada tugas katanya. Oke, lain kali. Oke, selanjutnya setelah muncul di bagian dashboard seperti ini ya, dipastikan tampilannya harus sama seperti ini ya. Kemudian di sini ada tambahkan produk afiliasi, ada toko Anda, ada manage produk, komisi, campaign, dan set produk live ya. Tentunya karena ingin menambahkan produk ya, produk toko TikTok Shop ya, tentu di sini tambahkan produk afiliasi ya. Nah, di sini banyak ya pilihan ya. Bisa teman-teman lihat kira-kira apa yang mau ditambahkan, bisa dipilih yang terlaris begitu. Seperti ini ya. Dilihat saja apa saja produk yang terlaris yang ingin ditambahkan atau sedang tren. Atau bisa juga peringkat teratas pilihan kreator ya, silahkan teman-teman dicari, dipilih saja. Atau kalau misalnya tidak sesuai ya, tidak ketemu ya, tinggal diklik aja, tinggal ditulis aja ya. Nah, di sini kami ingin menambahkan ya speaker Bluetooth ya. Nah, di sini ya, di sini Kang B lihat di sini ada speaker Bluetooth ya, seperti ini. Dilihat terlebih dahulu ya ulasan pelanggannya seperti apa ya. 4.000 yang terjual itu sekitar 4.000-an ya, dan stoknya juga masih aman ya, ada 7.000-an. Dan pelanggannya juga, ulasan pelanggannya ini sekitar 1.000-an, ini lumayan nih, luar biasa nih. Tuh kan ya, bintang 5 semua ya ulasannya ya. Dan ini coba mau Kang Bay tambahkan saja. Komisinya juga lumayan nih, sekitar 12.000-an ya. 8% ya. Oke, nggak apa-apa. Ditambahkan, kemudian berapa ya? Ini malah harganya lebih tinggi tapi komisinya lebih kecil ya. Nanti cari lagi. Sekiranya yang komisinya ya lumayan besar lah begitu ya, sesuai istilahnya dengan harganya, jangan harganya terlalu tinggi tapi komisinya kecil. Nih kayak gini nih ya, harganya sekitar 200 tapi komisinya cuma 6.000-an, ini kecil banget nih komisinya. Oke, ini ada ya, kayaknya nih 84 nih.
dengan komisi 6.000 ini kayaknya lumayan. Coba dilihat dulu, stok masih aman, yang terjual juga, ulasan juga. Oke, berapa nih komisinya? Sekali 8% ya. Oke, ini aja nih dua lah ya, sudah. Oke, kemudian dilihat apakah yang ditambahkan tadi sudah muncul di etalase ya, di keranjang. Kembali ya saja, diklik kembali ya. Nah ya, seperti ini. Jadi sudah muncul di etalase ya. Udah begitu doang ya cara nambahin produk TikTok Shop ya. Gampang banget kan, nggak susah. Nih buat para pemula ya yang baru bergabung di TikTok Shop Affiliate ya, semoga bisa dijadikan sebagai referensi ya. Sekian dulu ya ocehan yang gak jelas dari Kang Bay pada video kali ini. Jangan lupa seperti biasa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan yang paling penting, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.